Denmark akan menjamu Republik Irlandia dalam leg pertama babak playoff Piala Dunia 2018 zona Eropa. Kedua tim dipastikan bermain habis-habisan guna memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2018. Laga ini sendiri nantinya akan digelar di Parken Stadium hari Minggu mendatang. Pelatih tim Dynamit Egy Hareid diperkirakan akan menempatkan Andreas Cornelius, Nikolai Jorgensen, dan Pione Sisto di sektor depan. Sedangkan di sektor tengah akan diisi oleh William Fils, Christian Eriksen, dan Thomas Delaney. Lalu gawang Denmark akan dijaga Kasper Schmeichel dibantu dengan Peter Ankersen, Simon Kjær, Andreas Jalan, dan Jens Streger Larsen di jantung pertahanan. Sedangkan dari tim tamu, pelatih Martin O'Neill diperkirakan akan menggunakan formasi 4-5-1 dengan Shane Long sebagai tombak serangan. Lalu di lini tengah, skuad The Boys in Green akan diisi oleh McGeady, Hendrik Melan, Arthur, dan Brady. Gawang akan dijaga oleh Darren Randolph yang dibantu Ward, Clark, Ossie, dan Cyrus di sektor pertahanan.